Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Tentunya berjumpa kembali bersama saya, bersama channel kesayangan kalian, ya kan? Membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate, ya guys ya. Kabar hari ini, respon bijak Arya Saloka ketika pergoki Amanda Manopo. Salah sebut Arya Saloka seperti ini ketika baca teks dialog Ikatan Cinta. Begini kata Arya Saloka. Penasaran seperti apa, yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar petunjuk kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Karena channel ini akan selalu masih terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka tentunya guys ya. Oke guys, tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Respon Arya Saloka pergoki Amanda Manopo salah baca teks dialog Ikatan Cinta malah terhibur. Dilansir dari banjarmasinpost.co.id, Amanda Manopo kedapatan Arya Saloka salah membaca teks dialog Ikatan Cinta. Bukannya marah atau cemberut, suami Putri Anim itu merasa terhibur dengan tingkah pola Amanda Manopo tersebut. Hanya itu, Arya Saloka pun sampai tertawa melihat reaksi Amanda Manopo. Sejak awal penayangannya sinetron Ikatan Cinta sukses mencuri perhatian. Berkat akting Amanda Manopo dan Arya Saloka, banyak orang yang mengaku baper dan akting keduanya. Terlebih, keduanya berperan sebagai suami istri dalam sinetron tersebut. Tak bisa dipungkiri, jika dalam sebuah adegan sinetron ada hal lucu sama halnya yang dialami oleh seorang Amanda Manopo. Saat berhadapan dengan Arya Saloka, Amanda Manopo malah kedapatan salah baca dialog Ikatan Cinta. Bukannya memasang wajah kesal atau bahkan marah, Arya Saloka justru mengaku terhibur saat Amanda Manopo salah dialog. Tak hanya itu, suami Putri Ani itu pun tampak tertawa melihat reaksi Amanda Manopo. Momen tersebut sempat dibagikan di akun Instagram fans Amanda Manopo, yaitu @mandasketik629. Dalam unggahannya tampak BTS Ikatan Cinta yang menunjukkan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Amanda Manopo juga tampak mengenakan penyangga tangan untuk duduk di sebelah ranjang Arya Saloka. Arya Saloka tampak menanggapi dialog yang diucapkan Amanda Manopo dengan ketawa sambil tampak bingung. Katanya mau on the script gimana sih, ucap Arya Saloka kemudian tertawa. Nampaknya Amanda Manopo telah memberitahu Arya Saloka bahwa dirinya tidak akan melakukan variasi dalam dialog itu. Pemeran Andin itu sempat tak sadar saat dikoreksi oleh Arya Saloka dengan pembatal koreksi dari pemeran Aldebaran tersebut. Itu dulu memang, ucap Amanda Manopo. Arya Saloka pun menyebut bahwa dialog itu seharusnya diucapkan saat itu, melainkan di bagian akhir. Enggak, itu terakhir, ucap Arya Saloka sambil tersenyum. Arya Saloka juga langsung membenarkan dialog yang seharusnya Amanda Manopo ucapkan saat itu. Kamu nanya mas, itu apa nama motif penculikan aku apa sih? Nah itu, habis itu kamu, ucap Arya Saloka. Amanda Manopo pun kemudian dihampiri oleh seorang laki-laki yang berinya naskah Ikatan Cinta. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Saya mohon pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.